Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Bang JJ. Oke, kali ini kita akan buat satu tutorial mengenai X Recorder lagi. Kali ini yang kita bahas adalah tentang audio di X Recorder. Pertama kita masuk ke settingan, menu setting. Dan di situ kita lihat ada audio setting. Kita masuk ya. Di sini kita bisa lihat ada 3 pilihan. Ada pilihan microphone, ada pilihan internal audio, dan pilihan internal dan microphone. Nah, itu perbedaannya apa? Untuk yang microphone, kita merekam suara itu melalui microphone handphone kita. Dimana kalau kita buat video reaction, dimana videonya itu melalui YouTube, maka suara YouTube-nya itu direkam melalui microphone. Maka hasilnya kurang begitu bagus. Nah, kalau dengan opsi yang kedua, internal audio, ketika kita merekam YouTube misalnya, itu yang terdengar suara videonya itu bagus. Tapi sayangnya, suara kitanya nggak kelihatan, nggak kedengaran. Oke? Dan yang ketiga adalah opsi internal dan microphone. Dengan opsi ini, suara videonya itu direkam secara internal, jadi menghasilkan suara yang bagus, dan suara kita juga terekam melalui microphone. Nah, itu ada 3 opsi suara atau audio dalam perekaman X Recorder ini. Oke, demikian tutorial saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.